Alhamdulillah, kami menganalisis dan kita telah pun sampai di penghujung segmen. Tapi sebelum tu saya bertanya dengan Dr. Rafida berkenaan dengan trend diet detoksifikasi ni, Doktor. Kita tahu buah pinggan kita sendiri, Doktor, menjalankan tugas sebagai penyah toksik dan bekerja setiap masa menerusi peluh dan najis. Jadi saya bertanya, adakah trend diet detoksifikasi atau mengamalkan satu kumpulan makanan sahaja ni, Doktor, benar-benar berkesan dalam menurunkan berat badan? Jawapan ringkasnya tidaklah. Okay. Tapi sebenarnya sebab saya tak nampak kena-mena detoksifikasi dengan badan kurus sebenarnya. So saya tengok kat luar sana macam-macam jenis detox lah, produk ini, produk itu. Lepas tu ada pula yang cakap kena minum banyak liter air untuk keluarkan produk tu dari sebenarnya banyak orang salah faham tu. Kalau minum air banyak, bukan semestinya buah pinggang dijaga ya, tidak rosak. So tak ada kena-mengena sebenarnya minum air suplemen atau produk yang minum air banyak. So tak ada kena-mengena. So tak berjalan pun. Jadi tak betul tak? Tak betul. Maksudnya orang kata kalau kita ambil satu produk, kita kena minum air berapa liter. Tak betul. Semuanya akan masuk buah pinggang dan hati pun. So you minumlah banyak liter pun. Kalau you minum banyak sangat liter, nanti you ada masalah lain. Lain pula dan ceritanya. Minum macam biasa saja. So banyak orang tak faham yang itu. Dari segi detoksifikasi yang nak kurus. Makan, jaga kalori, jaga exercise cukup. Tak perlulah memilih jenis-jenis makanan, satu makanan tak boleh macam tak payah macam tu. Adakah akan memberi kesan doktor kalau kita ambil satu kumpulan makanan sahaja? Tak seimbang. Kita tak seimbanglah. You tak ada, you kan ada protein. Tapi mereka sangka mereka dah kurus disebabkan keberkesanan tu, rupanya tak seimbang sebenarnya. Ada pula yang sebenarnya makan minum shake-shake ke apa ke, lepas tu tak makan, lepas tu dia kata sebab apa benda tu yang kurus. Sebenarnya sebab dia tak makan. Kurus dan kurus secara tak sihat sementara saja. Lepas tu dia akan rebound balik. So sebenarnya makan kena seimbang dan kawal kalori, kawal portion makan tu untuk kurus yang berpanjangan. Kurus yang sihat ada had dia, tak boleh kurus mendadak. Bahaya tu. Mendadak tu maksud doktor bagaimana? Adakah kalau orang kebanyakan produk yang dijual ni kadang-kadang diletakkan dalam tempoh sebulan kita boleh kurus. Itu bahaya. Kalau kurus 1-2 kilo seminggu, kira boleh lagi. Kalau kurus 10 kilogram seminggu, saya rasa itu bahaya. Itu mungkin ada bahan-bahan lain. Selalunya Cik Zian, bahan apa yang ada kalau dalam tempoh seminggu tu boleh turun? Dia akan campurkan dengan sibutramin. Sibutramin adalah bahan yang kerap kali kita jumpa dalam produk-produk pelansing yang tidak berdaftar. Dan sibutramin tu sendiri sebenarnya dah kena ban dah pun. Okay, bukan saja di Malaysia tapi secara global. Kerana kesan samping dia terhadap sistem kardiovaskular tu sangat signifikan lah. Dan sebab itu dia ditarik balik daripada dalam pasaran. Tetapi ubat sibutramin ni memang digunakan dalam rawatan obesiti lah pada peringkat awalnya. Okay? Dan memang dia boleh berkesan untuk mengurangkan berat badan kerana dia menyekat rasa lapar. So bila orang makan ubat ni dia tak rasa lapar, dia tak makan. Bila tak makan memang dia akan kurus. Okay? Tapi bahayalah kerana dia mempunyai kesan samping yang terhadap sistem kardiovaskular. Bertambah lagi kalau orang tu dah memang ada faktor risiko, dah memang ada masalah berkaitan dengan jantung dan sebagainya, lagi ambil produk macam tu, lagi berisiko tinggi lah untuk dapat serangan jantung, strok dan sebagainya. Baik, ini kepada Dr. Rafida. Ini isu wanita lagi lah. Kita tahu bahawa KKM tidak pernah mengiktiraf pengambilan suntikan vitamin C sama ada dengan atau tanpa kebenaran doktor. Ia berikutan risiko buah pinggang rosak akibat pengambilan dos berlebihan. Namun, doktor, malangnya penjualan suntikan vitamin C ini masih berlaku termasuk di klinik-klinik. Walaupun ia satu kesalahan mengikut peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1989 untuk mengakibatkan kerosakan buah pinggang. Doktor, berapakah jumlah dos yang diperlukan? Okey. Sebenarnya saya pun tak faham kenapa vitamin C ni masih intravenous, injection vitamin C masih berluasa. Mungkin sebab ramai sangat yang nak demand tu. Nak sangat, nak macam-macam lah. Dari segi buah pinggang, kita tahu vitamin C dari segi dosnya yang tinggi akan menyebabkan batu karang. Okey. Itu antara salah satu risiko high dose vitamin C. Sebab kita dalam badan perlu 70 hingga 100 miligram vitamin C sehari yang boleh kita dapat. 70 hingga 100 miligram sehari sahaja. Kalau macam dos dia 5,000 ke gram sehari itu. Ada lebih. Produk yang 1,000 mg yang dia bagi, dia suruh kita masukkan dalam tu dan kita minum, kita dapat 1,000 mg. Itu bagaimana pula? Kebanyakan produk 1,000 mg. Biasanya saya cakap tak perlu. Kalau nak ambil,
kenapa nak ambil? Aha. Sama ada ia akan menjadikan risiko untuk buah pinggang rosak tu agak kita yang tinggi lagi daripada tu sebenarnya. Kalau seibu mungkin masih boleh ni, tapi soalan saya selalunya, kenapa perlu ambil benda yang tak perlu? Dia akan menyebabkan expensive urine. Maknanya yang lebih-lebih tu dia akan keluar daripada kita punya kencing. Yes. Kenapa kita nak ambil benda yang masuk dan kita bayar lagi beli produk tu, kita masuk, lepas tu dia akan keluar lagi. Gelap Ustaz. Tadi saya suka nak menyentuh. Doktor cakap 70 hingga 100 mg sehari. Yang kita perlu dapat dengan sebiji. Kurang dari sebiji. Allahuakbar. Dan kita duduk pergi beli yang lain pula. Baik makan limau je, Doktor. Tahu, tak apa. Sedap makan buah-buah segar. Encik Zihan, tolong komen sikit tentang sikap ataupun ketaksuban rakyat Malaysia terhadap produk vitamin C ini. Sama ada daripada segi suntikan ataupun pengambilan setiap hari oral tu. Suntikan tu dia di rakyat Malaysia ni, dia apa saja yang berkaitan dengan kecantikan, dia rasa bahawa ia adalah kosmetik. Aha. Tapi bila kita rasa kosmetik, kita pun tak rasa macam tak takut sangatlah, lah kosmetik je kan. Tapi sebenarnya itu bukan kosmetik. Apa saja yang dicucuk, apa saja yang dimakan, ia bukan kosmetik. Kosmetik adalah apa ni, ikut definisi, yang disapu di luar. Okay, so kalau vitamin C injection yang tadi adalah satu benda suntikan, dia adalah ubatlah. Dan kalau dimasukkan, maksudnya secara intravenous, so masuk terus dalam darah. So berapa yang masuk, itulah semua yang masuk. Kalau kita makan tu lain, masuk dalam perut, lepas tu melalui proses serapan dan sebagainya. So bukan 100% akan diserap. So itu beza. So sangat bahayalah. Sebab tu pun memang KKM tak daftarkan pun. Sebab tidak ada indikasi dan tidak ada keperluan injection vitamin C itu. Baik, sebagai kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, mungkin saya nak bermula dengan Ustaz. Sebagaimana Ustaz untuk kita memilih suplemen, mungkin Ustaz boleh berikan tips daripada sudut pandang agama kepada rakyat Malaysia. Bagaimana sebagai seorang Islam, Muslim ataupun masyarakat awam untuk memilih suplemen ini ataupun tak perlu sebenarnya? Silakan Ustaz. Itu soalan tu sebenarnya patut ditanya kepada doktor. Cuma saya bagi konsep umum lah. Memang bagi setiap penyakit ini ada ubat. Kalau kena, Nabi kata akan sembuh dengan izin Allah. Tetapi kena ingat juga dalam sebuah hadis ini, Nabi kata siapa yang cuba nak menjadi doktor atau memberi nasihat, contoh dia jual ubat, suplemen dan sebagainya, dia cuba mendakwa ubat ni boleh merawat pesakit tertentu, Nabi kata siapa yang mendakwa boleh berubat sedangkan dia tidak ada ilmu tentang ilmu perubatan, apa yang berlaku kepada pesakit yang ambil ubat itu, dia bertanggungjawab. Nabi kata fahuwa dhamin. Jadi maksud kalau berlaku apa-apa sepatutnya, kena tangkap dia dan dia kena bertanggungjawab atas perkara itu. Dan sebagai penutup, kalau saya boleh simpul, bukan semua ubat di luar sana yang didakwa berguna ataupun baik untuk kita. Dan kepada penjual ubat, tahulah batasan anda. Jangan dianiaya pesakit-pesakit. Kami sakit ni pun teruk dah. Jangan anggap kami sebagai lubuk emas. Dan jangan sampai bahasa promosi kita yang bombastik itu menjadi sebab kita semakin jauh terjerumus ke dalam neraka. Seperti sebuah hadis Nabi. Nabi kata seorang tu bercakap dengan sesuatu perkataan yang menyebabkan dia terjerumus masuk ke dalam neraka jauh lebih dalam antara timur dan juga barat. Baik. Tahu batas anda. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Encik Zihan, sebagai penutup. Untuk seringkasnya, kalau nak tahu berkaitan dengan ubat-ubatan, tanyalah pada yang ahli. So pihak Kementerian Kesihatan dah sediakan pusat panggilan farmasi kebangsaan di talian 1-800-88-6722. So saya ulang ya, 1-800-88-6722 yang mana orang awam boleh gunakan perkhidmatan ni. Tanyalah berkaitan dengan ubat-ubatan Isnin hingga Jumaat, 8 pagi hingga 5 petang. So elakkan daripada bertanya dengan penjual ubat tu sendirilah. Kalau dia tanya pada penjual ubat, semestinya kalau tanya dekat media sosial ni, mana ada dia nak kata ubat dia tak okey. Kan? So tanyalah kepada yang ahli. Kita dah sediakan perkhidmatan ini, ahli farmasi yang bertauliah akan menjawab soalan tersebut. Baik, 1-800-88-6722. Bebas tol lagi. Simpan save dalam handphone macam kita save handphone number.
boyfriend, girlfriend, 1-800-886-2722. Jangan orang kata terus je promote produk ni bagus. Sebelum nak promote kat media sosial tu, tanya dulu dekat 1-800-886-2722. Kepada Dr. Rafidah sebagai penutup. Ringkasnya, kepada masyarakat semua, sebelum ambil apa-apa produk, tanya dulu kepada kami. Terutamanya yang sakit kronik, jangan ambil apa-apa tanpa bincangan doktor anda. Dan kepada jurujual sana, saya mohon sangat-sangat dengan rendah hati dan rendah dirinya, jangan overclaim. Sebab dia punya kesan kepada pesakit saya, saban hari saya tengok, teruk sangat. Dan seperti doktor katakan tadi, setiap tahun peningkatan pesakit bawah tingkat. Setiap tahun peningkatan. Nah, kalau boleh lepas analisis pada malam ini, kita nak melihat statistik penurunan. Saya harap. InsyaAllah. Amin. Kamu rakyat Malaysia, kita mampu lakukan. Dan sedikit kesimpulan daripada saya, perbincangan malam ini bukanlah untuk menutup periuk nasi sesiapa. Namun jika doktor pun tidak boleh mempromosi produk atas tiket kesihatan, apatah lagi orang awam yang tiada asas perubatan. Berpada-padalah dalam berniaga dan buat peniaga Muslim patuhlah kepada prinsip Islam dalam bermuamalat. Buat rakyat Malaysia, seperti yang dikatakan oleh panel sebentar tadi, suplemen ialah makanan tambahan. Makanan bukanlah ubat. Sihat tidak memerlukan suplemen. Tidak perlu vitamin yang berlebihan untuk kekal sihat. Dan ketahuilah, makan berlebihan juga membawa padah. Ayuh kita amalkan gaya hidup sihat. Sekian analisis minggu ini. Saya Fina Sinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.